Tiga tempat base camp narkoba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, digerebek tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi. Tim gabungan ini juga menghancurkan base camp dalam perkebunan sawit di Mudung Darat. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan terhadap tiga base camp narkoba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tiga tempat base camp narkoba tersebut di RT 03, RT 02 Kelurahan Sengeti, dan di perkebunan kelapa sawit di Desa Mudung Darat, Kecamatan Baru Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penggerebekan ini dilakukan pada Selasa sore 28 Mei 2024 yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi. Pada saat penggerebekan ini, tim hanya menemukan sejumlah alat bukti berupa bong, kertas pirek, dan sejumlah alat bukti lain. Sementara pelaku tidak berada di lokasi saat polisi melakukan penggerebekan. Basecamp ini merupakan rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Di lokasi ada beberapa kamar yang dijadikan tempat mereka mengkonsumsi barang haram tersebut. Tidak hanya itu, kursi yang diduga tempat mereka nongkrong di depan rumah dihancurkan dan dibuang oleh petugas ke Sungai Batanghari. Adanya laporan dari masyarakat, ada beberapa titik yang diduga sebagai base camp narkoba, karena saat ini masih adanya operasi antik, kami dari Polres Muaro Jambi melakukan tindakan. Yang pertama tadi di Desa Sengeti, ada dua RT di sana, yang pertama RT 3, yang kedua di RT 2, dan yang terakhir sekarang kita ada di Muaro Sebo. Jadi terkait dengan adanya laporan masyarakat tersebut, dan memang di TKP juga ditemukan ada beberapa seperti bong, piret, dan bungkusan-bungkusan yang diduga yang telah digunakan sebagai penyalahgunaan narkoba. Jadi kami melakukan tindakan, diantaranya melakukan police line dan perobohan yang diduga sebagai base camp. Usai melakukan penggerebekan, rumah tersebut langsung dipolisi lain oleh petugas. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.